aku kasih lihat ke kalian ya. Kulit lumpianya itu bagus banget tuh. Ini bagus banget. Di Taiwan tuh kulit lumpianya tuh mereka jago sih bikinnya tuh. Very good. Very good. Ini rendangnya nagi sih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau masak rendang ayam. Nah aku juga baru pertama kali banget masak rendang ayam, dan suami aku tuh baru pertama kali nyobain kalau iya aku hari ini masak rendang ayam. Nah kemarin kan aku beli ayam banyak ya, satu geglondong kayak gitu, dan aku potong jadi dua biar setengahnya buat dibikin yang lain. Aku mau masak rendang ayam sama lumpia. Jadi di dalamnya itu ada sayur dan daging juga. Nah, aku udah siapin bahan-bahannya. Nih, lumpia, kulit lumpia yang kemarin aku beli di pasar. Nih ya, jadi di Taiwan juga ada kulit lumpia, teman-teman. Tuh. Nih ya. Wah, kulit lumpianya itu bagus-bagus banget. Dan lebar-lebar gitu tuh. Aku segini tuh beli itu satu cin ya, satu cinnya itu 120 NT. Kalau dikalikan rupiah itu harganya 70.000. Aduh ya ampun, mahal nggak? Kulit lumpia satu cin. Satu cin itu kalau di Indonesia itu 60 gram, 600 gram. Bentarnya aku bakalan isi sama sayuran dan ayam ya. Oke. Ayo masak untuk bahan isian lumpianya. Tadi udah aku siapin ayam cincang, bawang merah, bawang putih, terus juga di sini sayurnya wortel, daun bawang dan kol ya. Merah sama bawang putih. Ayam, masukin ayam.
ini untuk isian lumpianya udah matang dan ini aku sisihin dulu biar dingin. Nah, kalau udah dingin, ntar aku bungkus sama lumpia dan sekarang aku mau bikin rendang ayamnya. Nah, untuk ayamnya aku marinasi dulu ya. Marinasi pakai kunyit, sedikit kunyit. Terus ini lada. Sedikit garam. Sama sedikit penyedap. Goreng, terus aku mau chopper bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini ada kemiri, bawang putih, terus juga bawang merah, jahe, lengkuas. Nah, terus aku tambahin bawang bombay ya. Jadi di sini tuh bumbunya seadanya aja, rendangnya enggak kayak di Indonesia karena di sini kan bahan-bahannya itu seadanya aja ya teman-teman, karena kan terbatas banget bumbunya, nggak kayak di Indonesia gitu loh. Nah, sebenarnya aku bisa aja pakai yang sasetan kayak gitu yang udah jadi, tapi aku mau memperkenalkan sama suami aku kalau rempah-rempah Indonesia itu kayak gini loh rasanya. Nah, kalau yang udah dibungkusin kayak gitu kan walaupun enak ya, tapi rempah-rempahnya itu udah nggak sesetrong yang masih fresh gitu teman-teman. Kalau masih fresh itu rasanya itu kan rempah-rempahnya itu bener-bener kerasa banget ya. Nah, kalau yang udah sasetan itu rempah-rempahnya udah nggak terasa teman-teman. Nah, seperti ini aku bakal blender aja. Aku kasih sedikit minyak teman-teman. Nah, ini udah aku chopper dan aku langsung tumis aja ya, minyaknya yang bekas ayam aja teman-teman. Karena Uyut sama suami itu nggak doyan pedes, jadi aku nggak kasih cabai teman-teman. Dan aku mau ngebungkus lumpianya ya. Suami aku udah lapar katanya, cepet-cepet masaknya. Ya ampun. Jadi aku ntar kulit lumpianya itu aku bungkus dan aku percepat aja ya. Suami kelaparan. Nih, aku kasih lihat ke kalian ya. Kulit lumpianya itu bagus banget tuh. Ini bagus banget. Di Taiwan tuh kulit lumpianya itu mereka jago sih bikinnya tuh. Lentur dan bagus banget. Ini ya isiannya ya.
untuk isiannya itu selera kalian sih mau dipakein apa. Segini cukup kali ya teman-teman. Biasanya aku gulungnya seperti ini nih. Kalian juga bisa dipakai tepung terigu atau putih telur, tapi aku pakai air aja teman-teman. Aku lebih suka pakai air. Segini kali ya, karena memang kulit lumpianya itu agak sedikit lebar, jadi itu kayak agak besar gitu. Atau kalian juga bisa dipakai cabai. Nah, aku mau gulung semuanya ya. Dan ntar aku goreng karena aku mau mempercepat video ini. Suami udah lapar, kasihan. Oh, 你在干嘛? 煮东西啊，赶快吃饭啊，我煮好了，我煮。 你这是什么? Ayam rendang. Ayam rendang? 嘿，然后 lumpia crispy. Lumpia crispy. Very good. Very good. 快吃，你看，我已经煮好了呢。你。 aku tadi masak terong, tapi maaf nggak di videoin guys. Terus ini sayur, terus ini lumpia, rendang ayam. Hangguan sebelum ayam. Makan, ha? Sebelum makan baca berdoa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidrohim. 这个rendang ayam. 好像我之前是不是吃过了？没有，这个还你还没吃过。以前呢？没有。没有，吃看看。这个，这个，这个，蘸这个给你。 aku kasih bumbu sama suami aku. 然后掉呢？不会吧？哇。哦，香。香啊！ aku juga mau satu. ，怎么样？什么味道？什么感？什么味道里面的？甜甜的。嘿。哦。我吃不太出来那什么什么东西。哈哈。哎，你觉得好吃？好吃啊。啊，要不要这个？我。啊，我加些红油，我们印尼人加这个比较好吃。哦，可是我不知道是什么，这是葱啊。 对啊，葱是这样啊，强。嗯。teman-teman, ini sambal, wo ini 那个桌垫的辣椒. Aku mau. 哇塞！你要吃吗？你这太辣。我老公不敢吃，因为这个太辣。 suami aku nggak berani teman-teman, karena ini tuh amat pedas. 不知道。太快了。不是不是。 terlalu pedas. 等一下。哇。 Nih teman-teman, wah. Betul, ya. Ini sendoknya bersih ya, biar enggak induk, biar enggak busuk, maksudnya biar enggak cepet basi. Wah. Cai. Lumpia. Ini kan.
Very good. Very good. Very good ya, karena suami very good, teman-teman. Okay. Ini sama sambal. Pemecah lah, cia-cia. Oh, cia-cia. Terima kasih teman-teman. Udah nonton video kami. Dan terima kasih banget udah dukung channel kami. Jangan bosen ya nonton video kami. Dan terus dukung channel kami yang udah subscribe. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Ini semua. Sampai aku minum susu, teman-teman. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.